payungan, payungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Update Channel. Halo fans Hijoper dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini Bang Mimin ada kabar dari Bang Rangga Ajob dan Haiko Pander Pekan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke video tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Terlihat dari salah satu unggahan Hijoper Haiko Pander Pekan di depan tenda, seperti yang kita ketahui, di mana ada Haiko di situ pun ada Ajob. Takut banget kayaknya Bang Ajob kehilangan Neng Haiko, dan Ajob udah nggak mau lagi jauh-jauh dari Haiko. Cukup beberapa hari aja ditinggal Haiko, rasa sepi banget. Secara Haiko pun wanita cantik, pinter, siapa yang nggak mau jadi pasangannya? Dan para pria pun mengidolakan jadi pasangan Haiko. Sekarang pun saingan Ajob di sinetron jomblo semua dan masih fresh lagi. Otomatis mereka cari kesempatan udah deketin Haiko, makanya Ajob gak mau lagi jauh dari Neng Haiko. Takut Neng Haikonya dideketin cowok lain. Makanya dong Bang Ajob garcep tembak Haiko, ataupun langsung lamar deh biar emak-emak milenial makin senang dan baper sejagat raya. Tunggu apa lagi Bang Ajob, jangan sampai diduluin orang lain. Para emak-emak selalu mendoakan dan menunggu kepastian Bang Ajob untuk nyatain cinta ke Neng Haiko, atau diam-diam Abang Ajob dan Neng Haiko sudah jadian. Di sini Mimin dan para fans selalu mendoakan kalian semoga cepat berjodoh di dunia nyata, amin ya guys, dan jadi pasangan suami istri yang bahagia. Nah guys, kita doakan saja ya guys, semoga mereka cepat berjodoh di dunia nyata dan terbaik pokoknya. Silakan tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Nah, sekian info dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.